Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain Kingfish. Alright teman-teman, jadi gue nemu buah lagi, yaitu adalah buah light ya. Ini gila sih, gila banget teman-teman. Gue bisa nemuin banyak banget buah dalam waktu bersamaan gitu loh. Jadi gue bingung banget nih, jadi ngerekamnya tuh masih cepet-cepet gitu loh. Padahal kemarin gue baru dapet kan, baru level gue 170, baru 70 level. Terus tiba-tiba dapet yang bagus lagi, yaitu light ya. Kalau gue liat di YouTube orang sih katanya light nggak begitu bagus ya. Tapi kalau menurut gue sih gila bagus banget teman-teman. Ntar gue kasih tau alasannya apa ya. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan showcase dulu lah ya buah light ini atau Pika Pika Nomi punyanya Kizaru. Oh ya teman-teman, sebelum gue bahas skillnya buah light ya, gue mau kasih tau dulu kalau buah Pika Pika Nomi atau light fruit ini satu-satunya devil fruit yang punya pedang kayaknya di game ini ya. Lihat punya pedangnya cuy, dan bahkan pedangnya pun punya skillnya teman-teman. Jadi ini mantep banget sih, dapat bonus lah istilahnya. Jadi kalian udah dapat kekuatan buah iblisnya, lalu kalian dapat kekuatan pedangnya nih ya. Nanti kita sekalian sama showcase yang pedang ini juga ya. Tapi ya status pedang gue cuma segini teman-teman. Jadi jangan mengharapkan damage yang besar ya. Tapi gue bingung sih teman-teman. Pedangnya ini damage-nya tuh nggak sama waktu gue pakai pedang biasa. Yang artinya kayaknya sih pedang cahaya ini tuh damage-nya tuh diambil sebagian dari devil fruit juga ya kayaknya ya. Tapi gue nggak tahu juga sih. Karena damage-nya berbeda teman-teman. Oke, kita langsung showcase dulu aja ya, nggak usah lama-lama ya. Jadi buah light atau Pika Pika Nomi ini punya skill banyak banget teman-teman. Skill pertama light beam, lalu light bullet, lalu light kick, light fly, light teleport, lalu ada pasifnya juga yang tadi gue kasih tau ya, light sword ya pedangnya, dan ada light slasher, itu skill pedangnya, sama light shooting star. Banyak banget kan skillnya ya, aduh mantap nih. Oke, kita mulai dari lightnya dulu teman-teman ya. Seperti biasa kita mulai dari terbangnya dulu. Terbangnya di sini buah light ini gila teman-teman cepatnya. Kalau menurut gue ini mungkin buah tercepat dalam urusan terbang di game ini ya kayaknya ya. Gak mungkin sih kayak fire, magma, sand atau buah-buah lain yang bisa terbang tuh bisa ngalahin kecepatan buah light ya. Kalian lihat aja secepatnya nih. Kita ke pulau itu ya teman-teman. Hore, sampai. Gila gak? Satu-satunya buah yang bisa pindah pulau gak berhenti dulu di tengah jalan. Kan biasa kalau kalian terbang tuh berhenti tengah jalan kan? Ini gak. Gila, parah banget. Cepet banget teman-teman. Ini parah banget sih cepetnya. Kita terbang lagi ke sana. Ini gue coba sih dari yang pulau ini, Arlong, ke Sabaody dia aja teman-teman. Yang panjang banget itu. Itu gak berhenti loh. Gila gak? Secepat apa ini light? Jadi OP sih terbangnya ya. Dan oh iya, terbangnya pun itu ngedamage ya teman-teman. Kalian lihat di ke bawah ya. Gue terbang nih. Boom. Ngedamage cuy. Sakit lagi. Parah sih ini buah iblis. Sadis sakitnya. Sadis. Karena terbang aja ngedamage. Tuh. Terbang aja ngedamage. Kalian bayangin. Kayaknya ini satu-satunya buah iblis yang terbang aja bisa ngedamage. Kayaknya ya, gue gak tau juga sih. Oke, jadi skill pertama kita lanjut lagi ke light beam. Ya, seperti skill Z pada biasa ya. Single projectile begini doang sih. Tapi mantepnya teman-teman, ini jaraknya jauh dan cepat. Cepat. Gue udah coba untuk PvP dan orang gak bisa menghindari ini. Karena cepat banget. Tuh, kalian lihat. Instan, hampir instan. Hampir instan. Jadi gue udah PvP, aduh sayangnya gue gak ngerekam sih yang tadi pas gue PvP sama orang. Jadi gue dibully teman-teman, gue kan lagi farming di sini ya. Gue AFK dong, terus dibully. Terus gue lawan pakai buah pika-pika ini teman-teman. Itu orang sampai quit. Sumpah, gak bohong, ada siapa yang lihat gue ya. Aduh gue lupa namanya. Kalau lu yang lihat waktu gue ngebully orang pakai buah light, komen di bawah ya. Karena lucu banget sih. Sumpah itu orang bener-bener gak bisa menghindar buah light ini teman-teman. Karena sumpah instan. Gila instan, gak ngerti lagi gue. Parah sih. Dan lihat cooldownnya apa-apaan. Gue lompat bentar udah bisa pakai lagi tuh. Gila cuy. Ini sakit loh teman-teman. Kalian lihat ya damage-nya ya. Sakit loh, bukannya gak sakit ini. Tuh berapa tuh, gak kelihatan tuh. Coba jarak dekat. 1000.
Gila gak? 1000 untuk cooldown berapa detik? Kita lihat dari sini. 4 detik teman-teman. Wow. Wow. Ini gila sih. OP. OP, satu kata OP. Karena instan, terus cooldownnya 4 detik, coy. Dan dia jauh banget. Coba dari sini ujung ke ujung ya, teman-teman. Ini masih kena loh. Gua enggak ngerti sih, mana-mana musuhnya? Kok gua jadi muter-muter? Nih. Dari sini, teman-teman. Masih kena hit, coy. Gila enggak? Dari sini. Ini. Coba ya. Ini parah sih kalau sampai kena. Kena. Enggak ada otak enggak? Kena. Udah kalian bisa lihat sendiri ya OP-nya seperti apa. Kita lanjut ke skill kedua, Light Bullet atau Bullet atau apalah itu yang komen waktu itu. Gue lupa bullet atau bullet gitu ngomongnya. Bullet lah, kalau gue mau ngomongnya bullet lah ya. Kita coba aja langsung. Ini sama kayak skillnya Yagata Ninoma Gatama kalau gak salah. Kayak gitu tuh. Cucu-cucu-cucung. Jadi ini kayak projectil banyak. Dan kalau kena semua damage-nya sakit banget teman-teman. Gak ada yang kena. Oke, itu ngebug. A few moments later. Harusnya cahayanya gak hilang ya. Itu tadi cahayanya hilang, makanya dia gak kena. Kalau masih ada cahaya kayak gini nih. Tuh. Itu sakit banget loh teman-teman kalau kena semua. Sakit banget, kalian lihat darahnya berapa, itu full ya tadi kan. Sekarang hampir setengah cuy. Gila sakit banget kalau kena semua ya. Tapi emang arahin kursornya agak susah sih. Dan dia mesti dicas dulu teman-teman kayak tadi kalian lihat ya. Dia mesti dicas dulu untuk projectile itu bisa kena semua. Kalau cepat langsung cuman begini doang jadinya nih. Tuh. Cuman dikit. Tapi kalau kalian cas, dia banyak. Dan itu sakit. Sadis, sakit banget. Tapi ya balik lagi tadi, emang susah sih dikenainnya skill yang ini ya. Yang light bullet ini emang agak susah sih teman-teman. Buat PvP sih gue gak nyaranin ya, karena susah. Dan dia lurus gitu, susah. Mending kalian pakai light beam. Sama skill yang C-nya nih, yang akan kita coba sekarang skill C-nya. Light kick. Ini mirip banget sama light beam. Cuma bedanya dua kali lebih sakit dan areanya gede banget teman-teman. Berapa tuh damage yang gua kelihatan? Ya nggak sesakit light bullet sih, tapi not bad lah teman-teman. Tapi areanya sih yang gede. Tuh, ini area gede banget loh. Misalnya kita tembaknya ke sini nih, orang yang di sebelah sana tuh bisa kena. Yang di sebelah sana bisa kena. Siapa tadi yang gua lagi farming di bagi, terus gua pakai light kick padahal kebagi teman-teman, tapi dia kena. Gak ngerti dah. Padahal agak jauh loh itu. Yang artinya areanya gede ini light kick. Dan gue sering banget PvP itu bunuhnya pakai light kick karena emang areanya gede gitu. Udah area gede terus cepet banget lagi teman-teman. Hampir instan juga ya, tapi nggak seinstan ini sih. Ini instan banget ini yang light beam ini. Yang C ini loh, ini nggak begitu instan sih, tapi tuh masih ada kayak travel distance-nya ya, tapi tetap cepet gitu. Dan itu tetap sulit dihindari karena area gitu. Beda kalau ini kan areanya emang kecil, tapi kan cepet kan dan itu kenceng. Nah sedangkan yang ini itu dia area gede. Jadi OP sih teman-teman. Dua skill ini yang OP sih, light beam sama light kick ini OP jir. OP banget sih. Gue demen banget sih boy ini sumpah. Mungkinan gue akan pakai boy ini terus ya. Kalau misalnya nanti gue ganti gue untuk pakai buah yang lain juga, nanti pasti gue akan balik lagi ke light. Karena sumpah ini sih enak banget. Buat terbang enak ya. Buat damage gila, damage-nya sakit banget. Setara magma ini gue bilang. Tapi ya gak setara sama yang meteorin kemarin ya, itu sih terlalu OP meteorin. Kalau untuk farming sih gue masih tetap pilih magma ya, tapi kalau farming dan PvP sekalian gue mending light sih, karena light mantep banget teman-teman. Ini enak banget sumpah, gue nggak bohong sih, ini enak banget. Oh ya, ada skill satu lagi gue lupa, teleport, light teleport. Gue nggak ngerti sih ini buat apa light teleport, karena useless sih. Tapi ya not bad sih, kalian lihat ya, nggak ngedamage sih teman-teman, nggak ngedamage. Tuh begitu doang. Tapi ya cooldownnya sih cepet. Jadi anggapnya soru lah. Ya anggapnya soru. Tuh cepet kan. Cepet sih tuh. Cepet banget. Ini mah sedetik kali ya. Apa 2 detik. Kayaknya 2 detik deh. Oh 1 detik teman-teman cooldownnya. Light teleport tuh 1 detik. Gila. Cepet banget cuy. Enak nih. Buat kabur ya PvP. Walaupun gue dari tadi sih gue gak kabur-kabur pas PvP ya. Dan skill light ini enaknya dipakai di udara teman-teman. Karena tuh kayak gitu tuh. Anggap aja nih orang ya, gue PvP tadi kayak gitu.
Tuh, kalian lihat. Gua hajar habis-habisan nih orang. Gila enggak teman-teman? Sadis sih buah-buah pika-pika ini. Ini OP sih kalau menurut gua ya. OP ini karena cepet banget. Oke, kita lanjut lagi ke skill yang pasifnya pedangnya ya. Ada dua skill yaitu ada Light Slasher dan Light Shooting Stars. Jadi pedangnya bentuknya kayak gini nih. Mirip sama yang kayak di Blockford sih. Tuh, mirip banget. Cuman bedanya dia ada skillnya doang, gitu doang. Jadi skillnya Light ini banyak teman-teman. Ada berapa nih totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 skill totalnya teman-teman. Gila gak? Gila ya. Untuk pukulan biasa, tuh damage-nya segitu ya. Aduh. Aduh. Damage-nya nih. Tuh 180, 190 lah teman-teman ya. Ya damage-nya segitu lah teman-teman ya. 180, 190 ya. Lalu kita coba ke skillnya yang apa tadi namanya? Light Slasher ya. Ya, Light Slasher. Bentuknya seperti ini teman-teman. Dan itu sakit. Kalian lihat enggak tadi barusan damage-nya? 300-an tapi 3 kali kalau enggak salah. Tuh, enggak ada banyak, 5 kali. Gila sakit kan? Ya totalnya 1500 lah damage-nya. Padahal ini pedang loh. Tuh. Lumayan kan? Ini kenceng lagi cooldown-nya. Tuh, bisa dipakai terus, bisa di-spam ini. Buat AFK sih enak ya teman-teman, kalian pakai yang tiny task aja terus berhenti di boss. Nah, kalian kayak gini terus, udah. Mantap jiwa. Siapa tuh? Ada orang tadi barusan teman-teman. Oh, si HD ya. Dia lagi nyari buah iblis kayaknya. Tadi dia makan buah pau, tapi buah pau itu tidak berguna, teman-teman. Terus tadi gue nemu rumble, gue kasih ke dia sih. Tapi ya sama juga sih, rumble tidak berguna juga ya. Nggak ngerti gue, buah rumble itu kok jelek banget di sini loh. Sayang banget sih, teman-teman. Sama pau, pau juga jelek ya. Padahal pau itu bagus loh harusnya. Tapi di sini jelek, jir. Sayang banget sih. Oh ya, lanjut lagi. Kenapa jadi ngomongin yang lain? Ini skill terakhir tadi apa? Light Shooting Star. Mirip sama Meteor Rain sih teman-teman, kalian lihat ya. Huh. Tuh, begitu. Tapi ya damage-nya nggak sakit sih kalau menurut gua. Ya lumayan lah. Lumayan lah kalau kalian PvP ya kalian cuma pakai R, udah. Terus kalian bisa combo lagi sama yang lain. R ini kayak cuman membantu aja sih. Bukan main damage ya, lihat ada damage-nya kecil banget ini mah. Sama Light Slasher, sakitan Light Slasher. Cuman emang area sih. Tapi mungkin kalau sword kalian besar, damage-nya sakit ya, gua nggak tahu juga sih. Kemungkinan sih kalau kalian status wardnya besar, itu akan jadi lebih sakit sih. So yaudah, kayaknya video kali ini sampai sini aja ya. Nanti gue mau nyari buah iblis lagi. Sebenarnya gue mau review yang human reindeer itu loh, yang punya si Chopper. Tapi nggak nemu teman-teman, itu sedikit langka sih. Sedikit langka ya. Dari tadi gue nemu itu kalau nggak rumble, terus sand, terus pow ya. Itu paling sering banget muncul sih. Buah-buah yang sampah-sampah ya. Sama bom, gue pernah kemakan bom, kalian bayangin. Gue pakai magma, itu merah-merah, gue pikir apa kan, gue makan, ternyata bom. Itu buah swampahnya minta ampun. Lebih swampah daripada rumble, gak ngerti gue. Jelek banget itu bom, sumpah. Semuanya jarak dekat skillnya, apa coba. Oke, kayaknya video kali ini sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Kono Jorno Jobana ni wa yume ga aru.